itu ya, di atas itu burungnya teman. Ada barusan di sebelah sini ada burung korlap ya. Ada di sebelah sini teman. Oh ini burungnya ya teman ya. Nah ini. Itu burungnya teman. Ya, ada burung korlap barusan, ada burung kutilang, nggak tahu ada kemana lagi teman ya. Lah itu lagi ya teman. Lah itu ya burungnya teman. Pasti kelihatan ya walaupun nggak jelas. Nah itu ya. Oke, kita ke proses pemikatan ya. Di sini barusan ada burung kutilang, burung perenja, burung-burung lainnya teman ya. Tapi burung di sini tuh nggak bunyi ya teman. Itu tuh ada suara burung mantenan. Wah dari dalam. Wah dari dalam itu tuh. Ada burung mantenan. Ada burung mantenan, saya nggak bawa kamera teman. Ah tuh kutilangnya bunyi ya. Di depan itu ada kemantenan juga. Oke, kita ke proses pemikatan aja ya. Oh ini nih mantenan ini. Ini nih. Wih situ tuh tuh. Itu tuh banyak itu. Nah itu ya teman. Ke arah sana dia burung mantenannya ya. Satu gerombol. Ah di sini masih ada. Ah ini nih. Masih ada teman. Nah masih ada di sini. Mungkin nggak terlihat ya. Nah itu tuh ada di ujungnya untuk burung mantenan. Ini yang betina teman. Kalau yang jantan itu ada merahnya ya, ada oranye-nya. Kalau betina itu putih. Nah itu ya, itu burung mantenan teman-teman. Sudah terlihat ya. Oke, kita ke proses pemikatan aja. Semoga burungnya nanti mau turun. Intinya teman-teman sudah melihat ya. Kalau di sini itu ada burung mantenan, ada burung korlap, ada ketilang, ada yang lain ya. Ya, soal turun gaknya itu nggak tahu ya teman-teman ya. Kita lihat nanti ya untuk turun gaknya. Ini burung kutilangnya. Aduh, samar burung kutilangnya teman-teman. Ada di sini. Nah itu tuh ada pergerakan itu. Nah itu ya teman-teman burung kutilangnya ya terlihat ya. Soal ngena enggaknya enggak tahu ya teman-teman, lihat nanti ya. Intinya di sini ada burungnya ya teman-teman ya. Soal ngena enggaknya lihat nanti teman-teman. Karena di lokasi sini itu banyak pemikat ya, dan saya itu sering mikat dilepas lagi. Jadi walaupun ada burung jangan kaget ya. Itu burungnya susah untuk dipikat ya, seperti itu. Dan tujuan saya mikat di sini itu bukan untuk mikat dibawa pulang, bukan ya. Saya itu mikat dilepas lagi biar burungnya makin susah, seperti itu. Oke, kita ke proses pemikatan aja. Semoga kita poin ya. Nanti kalau sudah poin, kita lepas lagi biar burungnya semakin sulit lagi untuk dipikat ya. Kalau sudah sulit, nanti saya juga susah untuk bikin kontennya. Tapi tenang aja, kan masih bisa lainnya teman-teman. Bisa ngerekam anaannya, bisa... Pokoknya banyak ya, seperti merekam aktivitasnya, seperti itu. Karena ada teman-teman yang komentar, kalau burung sudah sulit untuk dipikat, nanti bikin kontennya gimana? Nggak bisa bikin konten, seperti itu. Tenang aja ya, burung yang sudah dipikat, lepas lagi ya, dia itu akan sulit untuk dipikat. Tapi nanti dia itu akan punya anak, teman-teman. Anaknya bisa dipikat lagi, nanti dilepas lagi. Biar dia itu lestari, seperti itu ya. Oke, kita ke proses pemikatan, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke proses pencarian ranting ya teman-teman. Sebenarnya untuk posisi di sini itu nggak ada yang bagus ya, karena kita nggak bisa salah-salahan untuk cari posisinya. Nanti burung nggak mau turun ya, seperti itu. Yang bagus di area sini, ya area sini kita pasang di area sini aja, ya. Tapi di situ deket jalan, tapi nggak apa-apa karena ini sudah sore, jarang orang lewat ya. Saya akan masang pulu di area sini ya teman.
Oke teman-teman, saya tunjukin untuk pemasangan pulutnya ya, kayak gini ya teman. Ini ada satu, ini lagi ada satu ya teman, dan itu lagi ada satu ya. Jadi ada tiga teman ya, seperti itu untuk pemasangan pulutnya, sudah terlihat ya, jelas banget teman. Oke ya, kita ke proses pemasangan MP3. Untuk kamera sudah seperti ini, burungnya sudah bunyi di atas. MP3 saya pasang di sini teman. Burungnya enggak ada yang datang teman, enggak ada yang turun, padahal di atas banyak itu. Nah itu ya, di atas banyak burung-burung lainnya, mantetan juga barusan sudah datang ke sini, tapi dia itu enggak mau turun karena burung sudah sering dipikat ya. Kita coba ganti MP3, siapa tahu bisa poin ya. Saya ganti MP3 dulu, siapa tahu bisa poin jika ganti MP3. Oke teman, coba pakai MP3 ini ya, semoga bisa poin. Oke teman-teman, burungnya nggak ada yang mau hinggap ya. Untuk turunnya, burungnya turun ya. Kalau burungnya turun, tapi cuma nggak mau hinggap. Karena burung di sini itu ya seperti tadi teman-teman, walaupun ada burungnya itu sulit untuk dipikat. Karena burungnya banyak yang kena dilepas lagi, jadi burungnya akan takut jika melihat burung seperti itu ya. Untuk burungnya ada di atas itu. Sempat tadi mau ke sini ya, tapi melihat pulut dia itu nggak mau hinggap teman. Ada kok tadi kelihatan ya videonya ya. Oke, di sini sudah sore ini dan waktunya saya mau pulang. Kita mikat di lain hari aja ya, pindah lokasi. Siapa tahu lokasi yang lain masih bisa dipikat seperti itu. Saya rasa video sudah cukup. Saya Arif, sampai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.